salah satu lagi ekor istri Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin sehanya masa itu tuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah kan itu wanaraku dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan janda ditinggal oleh raka ekor sehanya maha Ummu Salamah. Tapi ada hal semenarik dalam pernikahan pertama antara Ummu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi dalam masa kehidupan rakai pojanya Mahabu Salamah Kalito di situ Mbokto Ummu Salamah Kalito pernah mantor dengan rakan Nabi mantor bahwa Adina mereng kabar mereng riwayat bahwa dan gaulah sarang panjir dengan Kalito Manabi kemudian dipisahkan oleh kematian. Jadi salah satu misalnya konsep meninggal lebih awal. Pas tak arah dipoleh, tak arah kepoleh, pasangan dipoleh. Tepat itu kan kepoleh, ngeswan dan bersama. Ya udah benar, Ummu Salamah ada kan bersama. Jadi ngereng. Dan gue udah sarang macam dengan aja di sini kan. Dan aja di bahwa membuat salah satu di antara bengkau dan kita sobu mau berada. Saya salah satu tak keluar gak boleh. Itu membuat mati ada gitu kan tak keluar gak boleh kemudian sebenarnya ada gitu tak keluar gak boleh oleh pagi aku orang isu dan siapa iya dan benar musalah tapi itu lah cara cara mereka itu cara masuk cara mereka itu kalau dia monko lagi mati ada bukan lagi boleh yang ada lagi serius itu jadi kok karena kok mereng kok meeting situ berbudi rasulullah menoreng ria paling musibah jalan Gusti Allah pas doa doa dan gak ditok Allahumma dirni fi musibati wa khulfi khairan minha ya Allah paringin dan doa pahala atas musibah seorang dan gak abina pas gentein napa seelang kalaban musibah gak ditok kalaban situng gente selebih saya dekat seelang dari musibah gak ditok. Jadi ini kan doa ya jarak ini serang Abu Salamah dan Abu Salamah dan Tanah Jin. Jadi yang pun selesai kan seperti apa? Kita cerita akhir Abu Salamah dan Tito yang di Sedang Tuan gugur di medan perang Uhud. Ketika perang Uhud kali kelompokkan, saya kena selepas perang dan itu senapa hari, senapa minggu, senapa bulan dari itu masih ke Abu Salamah. Nah Abu Salamah ini mana lagi doa siapa ya jarak ini serang Abu Salamah dan Tanah Jin. Doa ya Allah. Paling kejera nafina dari musibah kan itu BTN saya nak itu kalau berjalan kau saya. Tapi Ummu Salamah kan jatuh nak kalau ben tak pakai yakin, tak pakai yakin akhirnya sampai mana musibah itu Ummu Salamah. Ainagri khairun min Abi Salamah. Oleh itu memang kau yang lagi cerdik itu jadi Ummu Salamah. Tak yakin bahwa ada orang yang lebih bagus lebih saya itu ada siapa meninggal dunia kan itu. Oleh itu memang kau orang lagi lebih saya lebih bagus juga Abu Salamah. Sampai satu riwayat ada bukti bahwa Ummu Salamah kali itu salah satu nama Sa'idah. Kali itu Elamar sedang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Elamar juga sedang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kali itu lah sampai yang terakhir Sayyiduna dan Yusuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Elamar Sayyiduna Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Gimana Nabi Rasulullah kan jelas langkong saya lebih bagus dan kalau Abu Salamah akhirnya terima saya Ummu Salamah dan itu ini kan bisa Ummu Salamah radhiyallahu anha dan boleh mengambil dua poin dalam kisah tadi pertama dan boleh berharap bahwa Ananda Isti'anah secara Muhammad Faisal dan itu menjalani kehidupan pernikahan yang membahagiakan saya kena sampai pada tingkat bahwa masing-masing dari keduanya tadi itu apa ngerasa pasangan itu pasangan terbaik betulnya. Jadi si anak tadi itu sampai dia berkata merasa bahwa Muhammad Faisal tadi orang yang pakai paling bagus paling saya Muhammad Faisal tadi itu juga merasa bahwa si anak tadi itu pikiran bisa paling saya tapi dirinya sendiri. Nah ini kan itu hal saya pertama kita boleh berdoa berharap supaya bisa diwujudkan dalam kedua mempelai kali. Nomor dua, kali itu juga kisah dari kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kali itu juga menunjukkan satu poin penting tentang bahwa
pernah berdus dengan dolar tadi itu diukur pertama-tama atau dinilai pertama-tama itu satu pasangan terdolar. Jadi menurut kemudian kami itu saya masyarakat saya tetangga sampai tak saya tidak terhadap. Kalau segini tak saya tidak terhadap. Ya. Ada nak operan tidak tepat gitu. Karena orang yang itu harus dinilai pertama baik buruknya enggak itu kalau orang yang paling dekat. Jadi itu pasangan yang berperanan atau berperanan. Bila kan itu sudah menjadi sudah hadir. Kau itu kau itu dia ahli. Dia ahli. Tapi sudah itu sudah ya orang sekali itu sudah keluarga. Warna kau itu pun dia ahli. Untuk orang yang paling betul sudah keluarga. Dia hukum di misalnya. Tapi sudah itu seorang yang dalam keadaan orang yang paling betul sudah kan tidak terajin ada keluarga ada kerjanya. Jadi terkadang ada poin kedua yang kita itu juga berharap bahwa masing-masing di antara istri anak Salam Muhammad Faizal Baniko bisa jadi orang sesuai demi namun berada tangguna demi namun berada masyarakat sekitar demi namun berada dengan lakona tapi juga sebaliknya penting menjadi orang terbaik bagi keluarganya, bagi pasangannya, bagi anak-anak yang akan mereka lalui. Saya lagi kepada Rabu Pak Ali yang sedikit sekolah terakhir semoga manfaat yang sekolah maka sekolah kita dalam Allah ya kumain main wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.